Assalamualaikum, hai sahabat traveler. Selamat pagi, siang, malam. Pada kesempatan ini, aku mau ajak kalian jalan-jalan virtual ke Cimory Riverside, yang lebih tepatnya di Cimory Forest World. Untuk harga tiketnya bervariatif ya, tergantung dengan wahana yang akan kita kunjungi. Kisaran antara 20 sampai 35 ribu rupiah. Sebelumnya, aku ucapkan banyak terima kasih buat kalian yang telah mendukung channel aku. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya. Like and comment, serta nyalakan lonceng notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video aku. Dan semoga kalian yang menonton video aku selalu diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Berhubung bulan ini sudah masuk bulan suci Ramadan, aku ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita di bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi kita beli tiket combo yang senilai Rp35.000 per orang, berarti wahana yang kita kunjungi adalah Cimory Forest Walk and Monster Aquarium. Wahana pertama yang akan kami explore adalah Forest Walk yang terdiri dari Cimory Bridge, Mini Zoo, dan River Walk. Sedangkan untuk Monster Aquariumnya akan kita explore ketika kita akan keluar nanti ya guys. Oh iya, untuk kalian takut ketinggian, mungkin akan merasa pusing guys ketika melewati jembatan ini. Karena jembatan ini akan bergoyang-goyang ketika kita berjalan. Tapi insya Allah semuanya safety guys. Sebelum kita mengeksplor Mini Zoo dari dekat, kita akan melihat Mini Zoo dari atas jembatan gantung ini guys. Selain itu, jembatan gantung ini cocok banget buat kalian yang hobi foto-foto mengisi Instagram kalian yang dijamin keren dan kece badai guys. Dari bagian atas jembatan ini, kalian bisa melihat area kolam ikan dan angsa. Dan pada bagian tengah jembatan, kalian juga dapat melihat area burung dan reptil. Sedangkan pada bagian teratas, kalian bisa melihat lokasi rusa, sapi, dan kelinci. Kalian tahu tidak, udara di sini itu sejuk dan segar banget guys. Aku tuh betah banget berlama-lama berjalan di jembatan gantung ini. Kira-kira kalian tertarik nggak dengan spot jembatan ini? Buat kalian yang sudah pernah kesini, kira-kira spot apa yang paling kalian suka? Tulis di kolom komentar ya guys. Area selanjutnya kita akan menuju ke Mini Zoo dari dekat. Kalian berani atau tidak ya berinteraksi dengan hewan-hewan yang ada di sini? Nah, buat kalian yang sudah memiliki buah hati, Mini Zoo ini cocok banget untuk melatih keberanian anak berinteraksi dengan hewan, seperti memberikan makan hewan. Pastinya seru dan asik banget guys anak-anak kalian.
ternyata di sini ada monyet ekor panjang, guys. Kalian tahu tidak bahwa monyet ekor panjang ini masih satu keluarga dengan monyet yang tinggal di hutan bakau? Kalau kalian penasaran, coba lihat video aku sebelumnya tentang hutan mangrove peak. Di sini, bila kalian ingin berinteraksi memberikan makanan hewan, kalian dikenakan biaya Rp10.000 untuk semua jenis makanan apapun. Interaksi pertama yang akan dilakukan anak bre adalah memberi susu kepada sapi. Nah, anak sapinya sangat bersemangat sekali, guys. Maka kami memutuskan untuk membeli satu botol lagi. Dan ternyata susu yang diberikan ke sapi adalah susu bubuk yang dicairkan. Menurut informasi dari AA yang jaga bahwa ini adalah bubuk susu sapi yang memang diperuntukkan untuk anak sapi, bukan anak manusia ya, guys. Interaksi selanjutnya adalah berinteraksi dengan unggas. Nah, kira-kira kalian berani tidak? Yuk, ajak anak kalian main ke sini. Wah, di sini ternyata ada ayam kapas, guys. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Ternyata ayam kapas ini memiliki bulu yang lembut sekali, memiliki 5 jari yang berbeda dengan ayam lainnya, serta mampu menghasilkan telur 200 butir per tahun. Nah, buat kalian yang mau berinteraksi bersama reptil, ini gratis loh. Kalian bisa berfoto sepuasnya. Tapi bila ingin dicetak, dikenakan biaya Rp30.000 per foto. Selanjutnya kita akan menuju ke Chimori Farm. Di sini ada berbagai jenis hewan seperti kuda, rusa, keledai, domba, kambing Jawa, dan kambing Garut. Nah, buat kalian yang berani berinteraksi dengan kuda, dengan menaiki kuda, kalian dikenakan biaya Rp25.000 per orang untuk sekali putaran ya, guys ya. Oh iya guys, untuk interaksi lainnya aku tidak bisa memberikan videonya karena berhubung anak bre sudah jalan duluan ke sini, jadi aku hanya bisa memberikan informasi tentang hewan yang ada di sini aja ya, guys. Keledai, siapa yang suka diajak seperti keledai? Wah, ternyata keledai adalah pengingat yang kuat, guys. Karena dia bisa mengingat keledai lainnya yang dia temui 25 tahun lalu. Wah, keren banget gak tuh? Merino sheep atau disebut domba ceper karena memiliki kaki yang pendek. Tapi dia memiliki kelebihan dengan bulu yang lebat dan kualitas daging yang tinggi, guys. Kambing Jawa. Pasti kalian sudah familiar dengan kambing ini yang memiliki kemampuan berkembang biak dengan cepat dan mampu beradaptasi dengan alam setempat. Domba Garut. Domba ini memiliki postur tubuh yang tegap serta bulu dan tanduk yang khas banget. Hey
Hewan terakhir adalah walabi. Hewan ini mirip banget dengan kanguru, guys. Awalnya aku juga mengira ini kanguru, tapi ternyata dia berbeda, yaitu beda ukuran tubuhnya yang lebih kecil dari kanguru. Selanjutnya kita akan jalan-jalan di pinggir sungai, guys. Aliran sungai di Chumori ini lumayan deras loh, jadi cocok banget buat kalian yang butuh healing dari kesibukan pekerjaan. Selain kalian bisa menikmati aliran sungai, kalian bisa menikmati kesejukan pohon-pohon yang ada di pinggiran aliran sungai ini, guys. Nah, di spot ini juga bagus banget buat isi Instagram kalian, guys. Pokoknya keren abis. Selanjutnya monster akuarium. Di sini kalian bisa melihat beraneka jenis ikan predator. Di akuarium pertama, guys, kita disambut oleh jenis ikan yang berwarna-warni. Sedangkan di akuarium berikutnya kita disambut oleh hiu. Untuk kolam sentuh sama seperti di Jakarta Aquarium ya, guys. Kalian wajib cuci tangan dan tidak boleh mengangkat bintang laut ke atas permukaan air. Jangan ditiru ya, guys, apa yang dilakukan oleh Mama Bre karena mengangkat bintang laut di atas permukaan air. Berikutnya alligator gar. Ikan air tawar terbesar di Amerika ini panjangnya bisa mencapai 305 cm. Selanjutnya ikan bawal pacu memiliki tubuh bulat dan gigi mirip seperti manusia. Patin albino adalah pemburu air tawar yang panjangnya bisa mencapai 60 cm, guys. Alligator albino merupakan ikan asli sungai Amazon dengan kepala seperti buaya dan bisa hidup sampai 50 tahun. Selanjutnya parrot. Ikan ini panjangnya dapat mencapai 20 cm, tahan terhadap jamur dan lendir sehingga mereka jarang terkena infeksi, guys. Yang terakhir piranha. Pastinya kalian sudah tidak asing lagi dengan ikan ini. Sangat tertarik dengan suara, percikan, dan darah. Demikian video dari aku. Jangan lupa di subscribe, like, and comment ya. Serta nyalakan lonceng notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video aku. Wassalamualaikum.